Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Qala Allah subhanahu wa ta'ala Ya ayyuhal ladhina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala subhanahu wa ta'ala Ya ayyuhal nas ittaqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathira wa nisaa wa taqullaha ladhi tasa'aluna bihi wal arham إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم ارحمنا بالقرآن وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد معاشر المسلمين والمسلمات sekalian hamba Allah jemaah uzma yang kami muliakan dimanapun berada. Hari ini kita membacakan firman Allah Subhanahu wa taala surat Muhammad ayat yang ke-19 sebagai tafsir kita buat hari ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Marilah disimak setelah berlindung kita kepada Allah Subhanahu wa taala dari syaitan yang terkutuk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Satu potongan yang pertama, fa'lam. Yang kedua, annahu la ilaha illallah. Yang ketiga, wastaghfir li dhanbik. Yang keempat, walil mu'minina wal mu'minat. Yang kelima, wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwakum. Allahumma arhamna bil Qur'an wa sadaqallahul azim. Fa'lam, maka ilmuilah. Bukan ketahui biasa. Kalau kita lihat di terjemahan-terjemahan bahasa Indonesia, pasti yang tertulis di situ adalah maka ketahuilah. Apabila diperhatikan pada lafaz ayat di sini, kalimat yang dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah maka ilmuilah, fa'lam annahu, bahwa sesungguhnya la ilaha illallah. Tidak ada ilah kecuali hanyalah Allah. Ada perintah yang perintah itu menekankan bahwa la ilaha illallah. Perintahnya berbentuk ketahuilah, yakni ilmuilah. Mengilmui berarti bukan mengetahui. Kalau tahu ya sekedar tahu, tapi mengilmui sampai kepada seluk-beluknya, sedalam-dalamnya. Saya tahu dengan si fulan. Saya tahu dengan si fulan. Hanya sekedar tahu, tapi saya benar-benar mengilmui si fulan. Baik ibunya, bapaknya, atuknya, cucunya, cicitnya, apa usahanya, apa masalah-masalahnya, bahkan hobinya. Saya tahu siapa musuh-musuhnya, siapa kawan-kawan dekatnya, maka saya juga tahu apa pantangannya, dan sebagainya. Ini baru namanya mengilmui. Jadi, fa'lam, maka ilmuilah. Imam Syafi'i di dalam usul al-fiqh, kaidah usul al-fiqh, beliau mengatakan, al-aslu fil amri lil wujub. Kalau ada dalil, baik dari Al-Quran atau dari hadis, dalam hadis, yang dalil itu ternyata ada perintah, maka hukumnya wajib. Ini adalah perintah, maka ilmuilah. Hukumnya berarti wajib. Dalam hal ini, para ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah menyepakati bahwa mengilmui tentang la ilaha illallah bukan fardu kifayah, tetapi fardu ain. Fardu ain. Setiap muslim muslimah, mukmin mukminah, wajib mengilmui apa itu la ilaha illallah.
Betapa banyak orang-orang yang baru saja lahir, dia langsung dinobatkan sebagai anak muslim. Anak muslim! Nanti setelah dia balita, lalu beranjak menuju remaja, masih anak seorang muslim. Belum lagi muslim. Ketika dia mengetahui dan mengikrarkan asyhadu an la ilaha illallah dengan ilmu, maka saat itulah dia menjadi seorang muslim. Bukan berarti kita tidak mengatakannya muslim sebelumnya. Dia adalah muslim, tetapi baru muslim keturunan. Tapi setelah dia mengilmui dalamnya dan apa-apa yang ada di dalam la ilaha illallah, saat itu dia benar-benar menjadi seorang muslim. Sangat banyak orang-orang di penjara, baik penjara wanita atau penjara laki-laki, merata mereka itu adalah muslim. Kenapa mereka berani melakukan kejahatan ini dan itu? Karena mereka tidak mengilmui la ilaha illallah. Jika saja mereka mengilmui la ilallah, insyaAllah ta'ala, dia akan terjauh daripada tempat-tempat yang tidak pantas itu. Betapa banyak orang-orang diskotik-diskotik pelacuran, tempat-tempat perjudian, di tempat-tempat minum minuman barang-barang haram, melakukan kejahatan ini dan segala macamnya, karena mereka tidak mengilmui la ilaha illallah. Tapi orang yang mengilmui la ilaha illallah, pasti akan merubah sikapnya dan akan berbeda cara-cara hidupnya. Saudara-saudaraku, jamaah uzma dimanapun berada, semoga Allah mencintai kita semua. Apabila kita mendengarkan ini, maka pantaslah Syekh Wahab bin Munabbih, wahai Syekh, kata murid-muridnya, kami dengar ada hadis bunyinya seperti ini. Man mata wa huwa ya'lam. Man mata wa huwa ya'lam annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa yang meninggal dunia sementara dalam hidupnya dia sudah mengilmui la ilaha illallah, dakhalal jannah, dia pasti masuk ke dalam surga. Syekh, ini hadis benar enggak? Ini hadis sahih enggak? Maka Syekh Wahab bin Munabbih menjawab, benar. Hadis itu sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini, di dalam hadis ini barusan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa sesungguhnya siapa saja yang dia meninggal dunia sementara dalam hidupnya dia sudah mengilmui la ilaha illallah, dia pasti masuk surga. Mengilmui seperti kata Imam Ahmad Ibn Hanbal, yakni orang yang disebut berilmu adalah orang yang mengamalkan apa yang dia ilmui. Itu dikatakan orang yang berilmu. Ketika dia sudah mengilmui apa itu la ilaha illallah lalu dia amalkan, maka ini baru dikatakan orang itu berilmu dengan la ilaha illallah. Dakhala al-jannah, dia pasti masuk surga walaupun mungkin akhir hayatnya dia tidak sempat melafazkan kalimat la ilaha illallah, tetapi dalam hidupnya dia hidup di atas la ilaha illallah, dia hidup mengilmui la ilallah, dia tahu pantangan-pantangan la ilaha illallah dan dia sangat menjaga, dia tahu garisan-garisan la ilallah, konsekuensi la ilallah, apa-apa yang dapat membatalkan la ilaha illallah, benar-benar dia komitmen menjaganya. Maka orang seperti ini, bila dia meninggal, umpama dia meninggal ketiban sesuatu yang sangat berat, langsung meninggal di tempat, atau kena bom, ranjau bom, lalu terpecah-pecah, berkeping-keping badannya kemana-mana, maka dia tetap dikatakan sudah mentauhidkan Allah dalam la ilallah, karena dia punya ilmu tentang itu. Tetapi, jujur saja, sangat banyak, wahai jamaah uzmah, sangat banyak kita dengarkan pada hari ini orang-orang yang mungkin 80-90% yang tidak mengilmui la ilaha illallah. Maka mari pada hari ini kita mencoba menguraikan kepada kita semua tafsir daripada la ilaha illallah. Ibarat Allah, ma'asyiral muslimin, hamba-hamba Allah sekalian, la ilaha illallah bahasa Arab, coba lihat di terjemahan tafsir-tafsir kita, tafsir terjemahan, pasti yang tertulis di situ tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Apakah terjemahan ini sudah pantas untuk menerjemahkan ayat Allah? Atau menerjemahkan bahasa Arab? Kalla wa alfi kalla. Tidak. Sekali-kali tidak akan pernah ada satu bahasa pun di bumi ini, apalagi bahasa miskin seperti bahasa Indonesia, mampu menerjemahkan bahasa Arab, apalagi bahasa Al-Quran. Tidak ada satu bahasa pun di muka bumi ini yang sanggup menerjemahkan apapun bahasa-bahasa yang ada dalam Al-Quran. Oleh sebab itu, seluruh ulama ahli tafsir menyepakati
Seluruh para fuqaha menyepakati. Seluruh para ulama ahli hadis menyepakati. Tidak bisa memahami Al-Quran hanya dengan terjemahan perkata. Siapa yang mencoba memahami Al-Quran dengan terjemahan perkata, pasti dia akan sesat memahami Al-Quran. Jadi memahami Al-Quran bagaimana? Memahami Al-Quran wajib dengan pemahaman tafsiriyah. Yakni dengan pemahaman yang rinci. Ayat ini, lafaznya seperti ini, maksudnya apa saja lafaz ini? Untuk siyakul kalam dalam satu ayat ini, apa saja tujuannya? Lalu cocokkan, mana yang lebih cocok? Ini semuanya dipandu dan dibimbing dengan bahasa Arab. Kemudian bagaimana Rasulullah menjelaskan? Bagaimana para sahabat memahami? Bagaimana para sahabat dengan pemahaman itu? Dan seterusnya. Bagaimana para ulama menuliskan dalam kitab-kitab tafsir mereka? Seperti itulah pemahaman yang benar. Karena tidak ada yang lebih benar memahami Al-Quran kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat, di mana dengan bahasa mereka Al-Quran ini diturunkan. Kembali kepada La Ilaha Illallah. Syekh Islam Ibn Taimiyah, beliau menyebutkan ada 4 lafaz dalam Al-Quran. Dia menjadi lafaz inti, dia menjadi lafaz pokok di dalam Al-Quranul Karim, di mana tidak boleh seseorang membaca Al-Quran, memahami Al-Quran dengan Al-Quran terjemahan, sementara dia tidak mengetahui kedalaman daripada 4 lafaz ini. Apa itu? Al-Ilah. Ini satu. Yang kedua, Ar-Rabb. Yang ketiga, Al-Ibadah. Dan yang keempat, Ad-Din. 4 istilah ini, wahai hamba-hamba Allah, adalah istilah inti dalam Al-Quran. Salah memahami 4 istilah ini, dia akan salah memahami seluruh Al-Quran. La hawla wa la quwata illa billah. Kembali kepada La ilaha illallah. La adalah tidak. An-nafyu. Hada adatun nafi. Hadi adatun nafi. Ini adalah alat yang digunakan dalam bahasa untuk menyatakan tidak ada. Ilah diartikan dengan Tuhan. Sementara dalam bahasa Sanskerta, silakan lihat di kamus, kamus bahasa Indonesia, atau tanyakan sama Mbah Google, kita akan mengetahui bahwa sesungguhnya makna Tuhan itu menurut bahasa aslinya, bahasa Sanskerta, yaitu pemimpinnya para dewa-dewa. Air, ada dewa petir, ada dewa angin, ada dewa awan, ada dewa tanah, ada dewa langit, ada dewa ini, dewa-dewa, entah berapa banyak perserakan dewa-dewa itu. Nah, salah satu di antara para dewa ini diangkat menjadi pemimpin. Pemimpinnya para dewa-dewa ini disebut dengan Tuhan dalam bahasa Sanskerta. Kalau seandainya kita terima pernyataan atau pembahasan selama ini bahwa Allah itu adalah Tuhan, secara bahasa aslinya, pantaskah Allah itu dianggap sebagai Tuhan, di mana dianya adalah pemimpinnya para dewa-dewa? Apakah Allah itu salah seorang di antara dewa? Lalu dewa apa Allah itu? Na'udzubillah. Maha suci Allah. Allah tidak pantas sebenarnya dikatakan sebagai salah seorang di antara dewa. Sebab apa? Akidah kita menyatakan Qul huwallahu ahad. Katakan, dialah Allah yang maha ahad. Ahad itu bahasa Arab, sekali lagi. Kalau satu bahasa Arabnya wahid. Kelanjutan wahid adalah isnani. Kelanjutan isnani adalah thalathah. Arba'ah, khamsah, dan seterusnya. Sebelum wahid ada juga zero atau sefer. Di bawah sefer ada lagi. Berarti, kalau dipakai oleh Allah kalimatnya Qul huwallahu wahid, maknanya ke depannya mungkin masih ada pelanjut Allah. Atau Allah ini bisa jadi adalah dia ke pelanjut daripada Allah sebelumnya. Dan Allah maha suci daripada itu. Sebab apa? Allah sudah memberitahu kepada kita semua huwal awal wal akhir. Dia adalah yang paling pertama dan dia adalah yang paling terakhir. Artinya, tidak ada sebelum Allah dan tidak ada setelah Allah. Subhanahu wa ta'ala. Allahu Ahad.